Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview game Boruto ya. Untuk kalian gitu, ada dua game Boruto fanmade untuk kalian. Nah, selama ini kan gue review game Naruto. Sekarang kita review generasi selanjutnya, yaitu Boruto. Oke? Nah, apa-apa aja gamenya, gimana gameplaynya, gimana gameplay-gameplaynya, gimana grafik atau mungkin story-nya, langsung aja kita review. Oke guys, game pertama gue nggak tahu nama gamenya, soalnya saat kita install gamenya dan buka gamenya langsung di sini guys. Jadi kita bisa pilih single player. Ini ada prolog, chapter 1 sama chapter 2 guys. Kita coba prolog ya. Oke, ada cerita awal Boruto. Oh Boruto, I will send you to the Hokage place. You have gone far, Kawaki. Well, you arrive at just right time. The words in front. Oke, ada percakapannya gitu guys. Take this. Wow, ih kocak banget guys. Untuk grafisnya sebenarnya nggak terlalu nggak udah lumayan guys. Cuman kok. Kemudian kenapa Borutonya ngelempar kunai guys? Jalannya juga agak-agak kacau ya guys. Untuk pindah kamera ini, hey. Hah? Oke, udah selesai guys stage-nya guys. Stage prolog udah selesai, kita udah kalahin dia gitu. Oke guys, setelah stage prolog kalian sudah selesaiin, kalian harus main single player lagi lalu kalian pilih chapter selanjutnya guys. Itu chapter 1. Nah, chapter 1 ini ada percakapan lagi Shin Uchiha, Sarada, Boruto, Sarada. Sama siapa tuh satu itu? What's going on? Don't worry, I won't kill you. Inspire your confidence. Padahal bagus lah. Oke, ini mungkin kalau kalian lihat, kalau kalian nonton storynya maksudnya, kalian tahu ya. Oke, ada perbedaan ya guys. Kalau kalian lihat sebelumnya itu dia kayak ada modenya, mode yang sudah bagus ya, sudah pakai pedang. Kalau ini dia kayak baru di awal guys. Kita lawan apa ini ya? Ada di story Boruto mungkin ya guys. Oke, damage-nya lumayan ya. Damage-nya lumayan, ternyata berkurang kekitanya guys. Dan Sarada sama siapa ini sih? Anaknya Orochimaru itu udah kalah guys. OP juga guys ternyata lawan-lawan ini guys. Larinya yang kocak guys. Kalau untuk tekstur Boruto-nya sih menurut gua udah bagus guys. Larinya aja yang kocak. Gua aja udah mau mati nih kayaknya guys. Wah, ternyata kita nggak bisa anggap remeh guys ya. Bisa ulang guys. Nah sekarang kita sama-sama nih guys. Kayaknya kalau kita barengan bisa nih guys. Nah, ayo bisa. Tadi kan kita nggak sama-sama ya. Tadi kan gua sibuk nge-review Borutonya. Nah coba kita barengan nih. Kekurangan lainnya mungkin ininya juga ya, apa namanya, nggak ada ini guys, nggak ada jurus-jurusnya ya, setidaknya jurus-jurus lempar kunai lah minimal. Rasengan nggak ada guys. Oke, ternyata kalau kita barengan bisa guys mengalahkan mereka guys. Nah ini terakhir kayaknya guys. Oke, menang kah? Oh, masih ada guys. Sampai kapan dong? Lah, kok nge-stuck gitu guys. Fanmade sih fanmade, tapi nggak gini juga kali ya. Sisa satu kayaknya guys, kayaknya sisa yang ini, cuman udah nge-stuck kitanya guys. Oke, kita coba yang episode 2. Nah, kita coba chapter 2 sekarang guys. Oh, apa nih? Ghost Mitsuki namanya ya.
Oke, siapa ini lawan kita ini? Hinata nih? Apa bukan ya? Oke, jadi cuma tekstur aja sih ya, nggak ada. Oh, bukan lawan dia guys. Berarti kuat banget ini berarti guys. Coba kita tolak ke, kita dorong ke lahar guys. Oh, udah selesai guys. Berarti yang kita belum selesai yang chapter 1 guys. Wah parah sih ini ya. Jadi gimana ini ya? Oke, udah selesai berarti gitu eventnya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk game yang nomor 2. Oke guys, game nomor 2 ada Boruto Made Ultimate Ninja apa tadi? Kalau ini diharapkan lebih bagus dari yang tadi ya guys ya. Outside, ini mungkin developernya. Di sini ada arcade versus sama training mode. Kita coba arcade aja guys. Nah, di ini battle guys ya. Jadi playernya ada banyak. Ya. Ninja era is over, but I'm still a ninja. Ini kata-kata baru berarti ya. Iwabe versus Mitsuki guys. Gua salah tekan guys. Mana yang Iwabe, mana yang Mitsuki nih? Gua pakai mana? Gua pakai Iwabe berarti guys. Nah, ini ya, ini lebih bagus dari yang tadi guys. Teksturnya, tetapi masih sama guys. Belum pakai jurus guys. Jadi dia cuma karate semua guys. Ada, oh ada guys, ada ternyata guys, Mitsuki, Mitsuki itu pada juara jurusnya. Lalu kenapa gua nge-stuck ini guys? Back to menu, kampret, kita arcade. Oke, kita pakai Boruto. Ninja era is over, but I'm still a ninja. Kita pakai Boruto ini kan berarti. Kok Bolt sama Hawaki guys? Oh, kok gua namanya Bolt bukan Boruto? Oh, ada jurus-jurusnya guys. It's good. Fire Star Jutsu Kanter. Kayaknya ini game, ada game yang di mod nih guys. Soalnya Boruto-nya suaranya cewek, guys. Wow, jago, guys. Kawaki sago, kampret. Kalau kalian pause kan bisa lihat special move-nya di sini, guys. Itu kan suara cewek kan? Kalian dengar enggak? Gila guys, gua nggak kesentuh dong kawakinya. Jago gua ya guys ternyata. Itu kan ada dari, gua penasaran dari game apa ya, lalu di mod. Jago nih bangsat. Sialan, terlalu OP dia guys kawaki. OP, continue now. Kita coba yang lain guys. Over. Kita coba training mode deh. Kita pakai ini misalnya. Lalu player 2 kita kasih siapa nih? Kita kasih yang tadi nih. Gas. Tempatnya Konoha. Oke. Okay. Ini cuma training. Iwa. Imawari. Adiknya Boruto ya. Itu kan ini soal cewek lagi guys. Wah pro nih guys. Nah, ngapain lo kalau di training gini gua yang berkuasa nih lah. Lalu gimana gua mau nyerang dianya guys? Boruto ini memang gak sebagus Naruto guys ya generasinya. Oke, okay? Itu aja untuk videonya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.